korang mesti tak pernah try nasi gaul kan? Ah, nak tunjuk nasi gaul. Satu-satu je dekat Johor aku jumpa. Ah, ni dia punya nasi. Nasi dia dimasak dengan ayam sekali. Dia rasa dia tak terlalu berempah. Dia buttery macam tu. Dia ada tiga jenis lauk. Ini lauk ayam. Kalau ayam ni dia ambil dalam ni. Kalau lauk kambing dengan daging, ini dekat sini. Ni lauk kambing dia. Kambing dia macam ni. Ni dia punya kambing. Kuah dia macam tu lah. Ni pula lauk daging. Ni kari daging. Dia punya kari pun lain sikit. Kari kat sini juga ada macam-macam jenis lauk lah. Yang kat sini famous punya asam pedas. Lepas tu dia juga ada yang bestnya dia punya, dia ada dia punya apa nama, pecel tu. Pagi-pagi dah ada pecel, ada a few lontong. Ni punya antara lauk-lauk yang ada lah. Ada. Ni urap. So pagi-pagi korang dah boleh makan nasi campur. Kedai ni betul-betul depan Kaltek Simpang Renggam. Balik Simpang Renggam, nama dia Asam Pedas Mak Ani. Yang dah pernah try nasi gaul tu, tolong komen.